apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran dan apabila lautan menjadi terbakar dan apabila perkuburan dibongkarkan, ketahuilah manusia bahawa apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min 'indillah. Kullu nas 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita teruskan dengan kita meluangkan masa sedikit lagi untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Pertama-tama tuan-tuan, saya mohon maaf berlaku sedikit insiden, jadi tak dapat mulakan dengan awal, tapi insya-Allah alhamdulillah dapat juga teruskan perkongsian pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk saya berkongsi pada malam ini beberapa ayat daripada suratu Al-Infitar, beberapa ayat awal daripada surah tersebut, selepas daripada surah yang keempat selepas daripada suratu At-Takwir dalam juzuk yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. Yang maksud apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran dan apabila lautan menjadi terbakar dan apabila perkuburan dibongkarkan, ketahuilah manusia bahawa apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang memesongkan kamu daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu, mencantikkan kamu dan menyeimbangkan kejadianmu pada proses kejadian tersebut. Dia menyusun penciptaan kamu. Surakallahul Adzim. Suratul Infitar, sebagaimana Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyan qira ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatat wa idza as-sama'u syaqqat." Ya, rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man sarrahu," barang siapa yang suka untuk dia melihat hari kiamat seumpama dengan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca suratu idza syamsu kuwirat, suratu takwir, idza sama'u fatarat, suratul infitar, wa idza sama'u syaqqat, dan suratu al-insyiqaq. Ya. Jadi tiga surah ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan membacanya dan memahami surah ini ialah kita dapat mengetahui berkaitan peristiwa-peristiwa dahsyat ketika berlakunya kiamat kelak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini, surah ini, dengan menyebut apabila langit terbelah, al-infitar. Perkataan infitar dan juga ada satu perkataan yang mempunyai maksud yang sama dengan al-infitar ialah al-insyiqaq. Ya. Iaitu surah selepas daripada suratul mutaffifin, suratul infitar, suratul mutaffifin, suratul insyiqaq. Ya. Al-infitar dan juga al-insyiqaq membawa maksud yang lebih kurang sama dari sudut umumnya. Tetapi dari sudut khususnya, infitar bermaksud langit terbelah tetapi tidak terbelah secara keseluruhan. Al-insyiqaq ialah bermaksud langit terbelah dengan keseluruhannya. Ya, terkoyak dengan keseluruhan. Ya. Sebab itu disebut dari sudut peringkat kehancuran kepada langit berlaku tiga peringkat kehancuran kepada langit yang akan dilihat oleh orang-orang yang sempat dengan hari kiamat kelak. Iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dihilangkan cahayanya ataupun dihancurkan. Proses pertama kehancuran langit. Kemudian wa idza sama'u fatarat, selepas daripada matahari dihancurkan, langit akan dikoyak, akan terkoyak langit itu, infitar. Kemudian al-insyiqaq, dan langit akan dikoyakkan, dihancurkan keseluruhannya apabila Allah Ta'ala sebut idza sama'u syaqqat. Ya. Jadi infitar dengan insyiqaq membawa maksud yang lebih kurang sama kalau penggunaannya, akan tetapi khususnya dari sudut kiamat membawa peristiwa yang berbeza. Ya. Wa idzal kawakib intatharat, dan apabila bintang-bintang itu jatuh berserakan, ya, kerana bintang-bintang itu dilihat bergantungan di kaki langit, dan apabila langit itu hancur, maka bintang-bintang juga akan hancur sama. Ya, jadi apa sahaja yang melekat di langit itu, apa sahaja makhluk yang ada di langit itu, sebagaimana langit itu akan hancur, makhluk-makhluk itu juga akan hancur sekali. Sebagaimana kita juga, apabila kita yang duduk di atas muka bumi ini, apabila bumi itu sendiri akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang ada di permukaannya akan mati sekali. Ya? Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idzal quburu bu'thirat, ya? Iaitu apabila kubur-kubur dibongkarkan. Di kubur-kubur dibongkarkan disebut oleh para mufassirin, sebahagiannya mengatakan kubur dibongkarkan itu berlaku sebelum daripada kematian keseluruhan. Ya, sebelum dimatikan keseluruhan, bumi itu berlaku gegaran sebagainya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memuntahkan segala isi yang ada di dalamnya.
termasuklah perkuburan. Ya, orang-orang yang ditanam dalam kubur pun terkuas. Ya, segala makhluk yang tertanam di dalam permukaan bumi ini akan terkeluar sekali. Ya. Itu kalau berlaku sebelum daripada kematian keseluruhan. Ya. Ataupun nafkhatul ula. Ya. Kematian keseluruhan sebelum berlaku kematian keseluruhan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kubur dibongkarkan itu berlaku selepas daripada kehidupan semula. Selepas manusia ini dihidupkan semula, manusia itu dibongkarkan keluar daripada kubur masing-masing. Ya, kita, Allah Ta'ala hidupkan kita balik, masing-masing keluar daripada kubur dia sendiri. Ya, dia keluar, kuburnya dibongkarkan, dia keluar daripada kuburnya sendiri. Ya, nah, itu yang menafsirkan jika berlaku selepas daripada kematian keseluruhan, iaitu selepas daripada dibangkitkan keseluruhan. Wa idzal biharu fujirat, sebelumnya ayat yang ketiga Allah Taala menyebut wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ya, ada beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa idzal biharu sujirat. Ya, lautan itu dipanaskan. Dipanaskan lautan ataupun proses kiamat yang berlaku kepada lautan ini, yang pertama, apabila air tawar dan juga air masin itu bercampur di antara dua air ini. Yeah? Air ini dia bercampur. Bila bercampur tersebut, proses yang kedua adalah akan terbakarnya air lautan itu. Lautan itu akan terbakar. Berubah sifat dia. Yeah? Allah Ta'ala ubah sifat dia. Sepatutnya air itu memadamkan api, tetapi air itu menjadi api. Ya? Dan panasnya air tersebut sehingga mengeluarkan apa kita sebut menguap ni macam menguap pula, apa entah ayat dia, menjadi uap lah kan, lautan ini menjadi uap, panasnya tu mendidih menjadi uap, bukan menguap kerana ngantuk, itu menguap juga, dan sehingga kering lautan, sebesar-besar lautan itu akan kering keseluruhan. Sebab tu ketika berlaku kiamat, segala alternatif untuk mencari kehidupan ataupun untuk meneruskan kehidupan tidak akan ada langsung. Ya? Kita nak naik ke gunung, gunung tu hancur. Ya. Kita nak terbang, berapa orang je boleh terbang? Angin, runtuh. Kita nak lari ke lautan, konon-konon lah kan, mungkin logik kita ketika itu Antartika mungkin tak terbakar lagi. Kan, lautan dia terbakar, Antartika tak terbakar. Tapi kita nak pergi Antartika, laut terbakar dan juga kering. Kering, kita terdampak tengah lautan. Nak lari mana? Tengah-tengah bawah kapal, kering. Lautan tu kering. Terdampar kita tengah-tengah lautan. Tapi perkara tu mustahil. Sebab api sudah menjadi api, macam mana kita nak naik kapal? Ya. Segala alternatif untuk kita rasa kita boleh meneruskan kehidupan ketika berlakunya kiamat tak akan ada langsung. Fikirlah macam mana pun. Nak lari ke bulan, nak lari ke planet Marikh dan sebagainya, takkan ada langsung peluang untuk itu. Di Allah Ta'ala, kalau kita fikir secara logik betapa dahsyatnya kiamat, sehingga segala alternatif untuk kita rasa kita masih boleh hidup takkan ada peluang langsung. Itulah yang akan dilihat oleh orang-orang kafir yang masih hidup, melihat kedahsyatannya kiamat. Kita orang Islam, kita baca sahaja. Ya? Takkan ada orang Islam yang melihat kedahsyatan kiamat itu. Tapi kita baca, kita tahu benda ni akan berlaku. Ya? Alimat nafsumma qaddamat wa akharat.
Maka setiap jiwa akan mengetahui, ya, selepas berlakunya kiamat, sama ada dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kita akan tahu apa yang dikerjakannya di dunia dan apa yang dilalaikannya di dunia. Ya. Sebahagian mufassirin menyebut qaddamat, maksud dia yang kita buat amalan ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma qaddamna, apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam buku catatan kita. Wa akharat, maksud dia apa yang kita lalaikan ataupun yang kita tinggalkan. Ataupun kita angan-angan untuk buat tapi kita tak sempat pun buat. Mendahului akan kita kematian itu. Rasa nak buat itu, rasa nak buat ibadah ini, rasa nak mendirikan solat malam, rasa nak menambahkan puasa dengan banyak, rasa nak buat sekian-sekian ibadah banyak, mati dulu. Maka dia kekal angan-angan, dia tak jadi apa-apa langsung. Rasa nak wakaf itu, rasa nak infak ini, mati dulu. Jadi dia menjadi wa'akharat. Apa yang kita lalaikan. Ada juga yang menafsirkan wa'akharat sebagai apa yang kita bawa sebagai maksiat. Apa yang kita bawa benda baik dan apa benda jahat yang kita bawa. Dan ada juga yang menafsirkan qaddamat wa'akharat sebagai qaddamat ialah apa yang kita buat di dunia, wa'akharat apa yang kita tinggalkan dan menjadi amal kebaikan yang berkekalan. Solat kita seorang je lah. Puasa kita seorang aja, zakat pun kita kan, beberapa ibadah ni kita buat seorang. Pahala tu dapat kat kita seorang. Tetapi ada amal-amal ibadah yang kita tinggalkan, kemudian dia beranak-beranak, benda tu jadi satu amalan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita buat ketika kita hidup. Kita solat, apa yang kita solat tu, itulah yang kita dapat. Dia tak menjadi banyak. Solat ni dia tak menjadi pahala yang bertambah. Akan tetapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, dia bertambah, bertambah, bertambah walaupun kita dah mati. Jadi sebagaimana yang Nabi SAW sebut, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati seorang anak Adam itu, terhentilah segala amalan dia kecuali tiga perkara. Yang kita buat, solat, mati kita adalah solat kita. Tak ada orang mati boleh solat dah. Kecuali tiga perkara, sadaqatun jariyah, sedekah yang berlari. Jariyatun tu maksud dia yang berlari. Sebab dia punya ganda tu banyak. Kan berganda ni satu jadi dua, dua jadi empat. Berganda tu banyak. Dia beranak. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang memberi manfaat. Kita bagi berkongsi ilmu dan sebagainya dalam apa jua sudut ilmu, bawa manfaat pada orang. Orang berterusan pakai, bertambah amalan itu. Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada dia. Dan anak kita, lepas tu cucu kita pun doa pada kita, cicit kita, segala generasi kemudian itu yang mendoakan orang sebelum dia. Mendoakan kebaikan. Sekarang pun mudah kan, kita boleh buat sedekah untuk orang terdahulu dan sebagainya, dengan atas nama orang terdahulu dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut kita ditafsirkan oleh para ulama sebahagiannya sebagai wa'akharat, apa yang kita tinggalkan. Sebab tu yang kita nak perbanyakkan ialah apa yang bakal kita tinggalkan itu. Yang kita buat ini kita seorang saja, tapi kita nak perbanyakkan apa yang kita boleh tinggalkan, yang supaya dia boleh beranak,
supaya dia boleh bertambah biak pahala tersebut. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu, menyebabkan kamu meninggalkan beriman kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Sebahagian mufassirin seperti Ibnu Abbas yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada beberapa ulama mufassirin yang lain, al-insan, dikatakan al-insan itu turunnya ayat ke-6 ini kepada Ibnu Abi Khalaf. Ada juga yang meriwayatkan turun ayat ini kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Dan itu pandangan mufassirin terdahulu. Ya. Mufassirin terdahulu berpandangan begitu, bahawa ayat ini sebahagiannya mengatakan ayat ini turun kepada Al-Walid bin Mughirah. Akan tetapi ada mufassirin-mufassirin sekarang ataupun orang-orang kemudian, ya, yang terdahulu ni macam At-Tabari, Ibnu Kathir, ya, Mujahid dan sebagainya. Ini kita sebut mufassirin-mufassirin yang terdahulu. Ya. Tetapi ada mufassirin-mufassirin yang kemudian mengkritik pandangan mufassirin terdahulu. Ya, dari sudut keilmuan, itu adalah perkara yang biasa. Antaranya mereka berpandangan seperti Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dia berpandangan kalau sesuatu ayat para ulama terdahulu mengatakan turun kerana beberapa orang, berbeza orangnya. Satu ayat tetapi turun dikatakan kepada orang yang berbeza. Ayat ini katanya turun kepada Ibnu Abi Khalaf, kepada Kildah Al-Jumahi, kepada Al-Walid bin Mughirah. Tiga orang. Yeah. Satu ayat tapi turun kepada tiga orang yang berbeza. Yeah. Maka ulama' yang terkemudian mengkritik pandangan ini, dia kata boleh jadi pandangan ini adalah pandangan yang tersilap. Yeah. Maksudnya tak mungkin satu ayat Al-Quran turun kepada tiga individu yang berbeza. Yeah. Boleh jadi ayat ini adalah ayat yang umum. Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, kepada seluruh manusia, apa yang memperdayakan kamu, kepada semua orang kafir ni, kepada apa yang memperdayakan kamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Al-Walid bin Mughirah dikatakan banyak turun ayat Al-Quran kepada dia. Yeah? Seperti contoh ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yeah? Ayat fasik ni katanya turun kepada Al-Walid bin Mughirah. Tapi ulama-ulama kemudian mengkritik pandangan ulama terdahulu. Dari sudut keilmuan, kita sebut dari sudut keilmuan, kritik dari sudut keilmuan. Bukan menjatuhkan martabat ulama terdahulu. Bahawa Al-Walid bin Mughirah dihantar oleh Nabi SAW menjadi pengutip zakat Nabi kepada satu kaum. Kaum tu bila nampak Walid, mereka nak perang Walid. Jadi Walid bila takut, dia patah balik kepada Nabi, dia kata kaum ni nak memerangi aku. Maka Nabi SAW menghantar Al-Khalid bin Al-Walid untuk perangi kaum tersebut. Nabi kata kepada Khalid bin Al-Walid, kalau pergi subuh, dengar mereka azan dan mereka sembahyang subuh, jangan perangi mereka. Khalid pergi, tengok-tengok mereka azan, mereka semain subuh. Jadi Khalid pun tanya, kenapa kamu nak memerangi Al-Walid bin Mughirah, utusan Nabi SAW? Mereka kata, kami bukan nak perangi dia, tapi kami nak meraikan dia. Kami keluar beramai-ramai ini untuk meraikan utusan Nabi SAW. Disalahfahami oleh Al-Walid bahawa dia nak dibunuh. Maka turun ayat Al-Quran, kalau ada orang fasik bawa berita, kena tabayyun. Jadi majoriti mufassirin mengatakan ayat itu, fasik itu merujuk kepada Walid bin Mughirah. Tetapi orang-orang kemudian, ulama kemudian apabila mereka mengkaji balik, masyhur kisah ini. Bila mereka kaji, dia kata, Al-Walid bin Mughirah ketika Nabi mengutuskan utusan-utusan mengutip zakat,
Al-Walid masih lagi di bawah umur. Tak lebih 15 tahun lagi. Jadi tak mungkin orang bawah umur ni Nabi lantik menjadi pengutip zakat. Nak pergi perang pun tak boleh. Nak pergi perang pun Nabi tak bagi bawah umur ni. Tiba-tiba lantik jadi pengutip zakat pula. Lagi besar daripada pergi perang. Ya, sebab nak jadi wakil Nabi ni. Ya, ya masuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagi tuan-tuan. Kaitan dengan kisah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini, kenapa ulama-ulama kemudian membersihkan dia ataupun sahabat ini daripada kisah-kisah tersebut ataupun kisah-kisah masyhur begitu? Kerana ulama meriwayatkan kisah dia, kita tak kisah perkara tersebut, ya, kerana masyhur kisah tersebut. Akan tetapi apabila sebahagian besar golongan Syiah meriwayatkan kisah-kisah itu dan menjatuhkan martabat sahabat ini, ya, mereka kata Sayyidina Uthman lantik Al-Walid bin Mughirah sebagai gubernur dia di Kufah, ya, kenapa sedangkan dia adalah fasik pada zaman Nabi SAW. Orang-orang Syiah dibawa kesimpulan begitu. Sebab itulah ulama-ulama kemudian ini dia kaji balik, betul ke ayat fasikun itu merujuk kepada Walid bin Mughirah, ya? Akan ke lebih cenderung bahawa ayat itu juga sebagaimana ayat ini adalah ayat yang umum, ya? Allah Ta'ala turunkan ayat yang umum, wahai orang beriman, kalau datang siapa-siapa saja fasik, ya, bawa berita, maka kena kaji, ya? Bukan mesti maksud fasik di situ turun kerana Walid bin Mughirah. Dan sekalipun kalau turun kerana Walid bin Mughirah, maka dia telah tersilap, ya. Seorang yang fasik kalau dia bertaubat, diampunkan dosa dia, begitulah, ya. Tetapi sebagian besar orang Syiah, mereka tak menerima perkara tersebut dan kekal mengatakan Walid bin Mughirah radhiyallahu anhu sebagai orang yang fasik sampai akhir hayat dia. Jadi Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, apa yang memperdayakan kamu beriman kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Ya? Allah Ta'ala gunakan pemurah kepada manusia. Ya? Kerana Tuhan yang Maha Pemurah ini, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi SAW sebut, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ جَنَاحِ بَعُوضَهِ ma saqa minha kafiran syurbatama, ya. Nabi SAW sebut, kalaulah dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk, kalau nilai dunia ni sebanding dengan berat sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala takkan bagi orang kafir ini minum walaupun seteguk air, ya. Sebab tu dunia tak ada nilai kecuali kalau digunakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabkan Allah Taala Maha Pemurahlah, orang kafir boleh lebih senang, lebih kaya banding orang Islam kalau begitu sebab dia, ya. Kerana Allah Taala ni Maha Pemurahlah, semua orang boleh makan, ya, walaupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah Taala tetap bagi makan kat dunia, tetap bagi rezeki kat dunia. Dan sepatutnya dengan sebab itulah, dengan sebab pemurah Allah SWT lah kita beriman kepada Allah SWT. Allah Ta'ala bagi kita macam-macam. Dengan pelbagai cara lah untuk kita kenal Allah SWT ni. Kita kaji, kita banding antara agama dan sebagainya sampai kita jumpa. Jadi itulah sedikit perkongsian, sempat ayat ke-6 saja, suratul Infitar ini sampai ayat ke-6 berkaitan dengan beberapa peristiwa kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Ada 4 peristiwa
kiamat, langit terbelah, bintang-bintang yang jatuh berguguran, lautan yang akan terbakar dan kubur yang akan dibongkarkan. Dengan sebab itulah manusia tahu apa yang telah dikerjakan di dunia. Sebab tu kita ni masih ada peluang perbanyakkan amal ibadah, terutamanya amal-amal ibadah yang boleh beranak, yang amal-amal ibadah yang boleh sentiasa berkembang, sedekah-sedekah yang yang boleh sentiasa berkembang, itu yang kita kena perbanyakkan. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang beruntung di akhirat, bukan orang yang muflis di akhirat. Rasa-rasa bawa banyak, rasa-rasa macam beribadah banyak, tapi tengok-tengok orang ambil, habis kita punya, habis kita. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian daripada suratul Infitar ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Minta maaf di atas kelewatan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.